kita ada di Yogyakarta. Kita mau survei lokasi ke UGM, tepatnya di FKG dan FKU, Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Kedokteran Umum. Nah, ini kita di Fakultas Kedokteran Gigi. Ini kampusnya adiknya Tante Rinta. Dulu kuliahnya di sini. Iya, udah jadi dokter kan? Adiknya Rinta. Nah guys, ini Fakultas Kedokteran Gigi Dental Learning Center. Tuh, bahasa Jawanya Dental Learning Center. Dental. Dental, dental itu gigi. Nah. Tuh, itu fakultasnya. Ya, lulus gimana? Lulus keluar. Lulus keluar, mending kesana aja. Perpustakaannya, itu perpustakaannya. Enggak dalam-dalam tadi. Guys, ini kita masuk ke Fakultas Kedokteran Umum. Izin, Pak. Yang ini ke kesehatan masyarakat. Oh, ini fakultas apa ini? Kesehatan masyarakat. Ilmu kesehatan masyarakat. Tuh. Nah, itu gedungnya, yang gedung tinggi itu. Itu apa tuh gedungnya tinggi banget itu? Pasca sarjana. Wih. Itu sumpah itu ukuran kampus itu gede banget ini itu. Masuk universitas tertua ya. Tuh. Iyalah, iya. Gedung pasca sarjana. Tuh. Salah satu universitas tertua ya, guys. Dan sekarang UGM kayaknya menduduki peringkat 1 deh se-Indonesia. Kenapa bisa? Enggak tahu versi apa gitu loh, pernah baca tuh. Nah, itu Student Center. Student Center. Nah, Firdan mau kuliah di sini enggak? Mau. Nah, itu. Fakultas. Udah, bisa. Tapi kan aku mau jadi dokter. Kantor pusat klinik UGM. Farmasi bukan? Enggak tahu sih. Tadi aku baca yang di atas tuh apa sih tadi? Itu tadi yang di situ apa? Pokoknya yang farmasi. Bisa tanya apa gitu. Faculty of Medicine, dokter. Medicine obat dong. Ini berarti farmasi. Farmasi ya ini ya. Ya itu siapa? Enggak tahu, enggak ada orang. Itu Pak Jenderal Korban. Faculty of Medicine. Medicine. Gimana sih tulisannya? Bacanya medicine, berarti obat ya. Farmasi berarti ya. Oh, kedokteran. Kedokteran yang mana? Di masyarakat dan keperawatan. Ih, kampusnya gede banget loh ini. Library. Ya kan? Ini besar dari mana semua? Hah? Besar banget. Ya. Luas. Oh, ya. Ini satu fakultas loh ya, dan ini tinggi banget loh gedungnya. Ini apa ini? Bacaannya mana? Tulisannya mana? Depan mana sih? Itu loh, caga. Mana? Kanan ini loh. Kanan nih. Itu loh. Oh, ini Fakultas Kedokteran. Kesana bisa nggak? Nggak tahu. Oh, keluar tulisannya bisa. Bis. Ciptakan mahasiswa dari FK UGM yang dipakai buat apa namanya kayak kok deteksi apa namanya kayak untuk tahu nih orang kena COVID apa enggak gitu loh. Indikator diukur kali indikator untuk tes alat tes nah untuk ngetes seseorang itu kena COVID apa enggak gitu loh. Dan sembunyi ya. Tapi kok nggak ada tulisannya ya Firdan itu. Itu tempat apa, bangunan apa, gitu. Lewat mana kamu?
Ini ada BRI-nya di sini. Ada Bank BRI. Oke, guys, see you in the next vlog. Assalamualaikum.